Pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan sebuah hadis yang terkait dengan Imam dan Imam Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan datangnya bulan Ramadan. Ya Allah berfirman, Rasulullah bersabda,
pengertian eksistensi. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan lafaz dan makna dari Allah. Sebagian ulama lain mengatakan lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz dan maknanya dari Allah maksudnya persis apa yang disampaikan pada Rasulullah itu, huruf-hurufnya semuanya dari Allah, tidak berubah seperti Al-Quran. Al-Quran itu lafaz dan makna dari Allah, tidak berubah satu pun yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmani ar-rahim, maliki yaumiddin, sampai waqtin. Huruf-hurufnya tidak ada berubah, namanya lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sebagian ulama lain mengatakan bahwa lafaznya itulah yang datang dari Allah SWT. Terlepas daripada perbedaan-perbedaan ini, bahwa yang satu adalah firman Allah SWT. Dan memang sebenarnya semua yang disampaikan nanti berasal dari Allah SWT. Sunnah bersabda Nabi atau yang disebut dengan hadis adalah berasal dari Allah SWT. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan sesuatu berdasarkan kemauannya sendiri, melainkan yang beliau sabdakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang itu alim awal dan wahyu adalah yang berdasarkan dari hawa nafsunya inginnya, melainkan semua itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beberapa ini jamaah yang mendapat kesempatan, Allah berfirman, kullu amalina adama lahu illa siyam. Semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Fa inna li wa ana lisan ini fakhatan bagi orang yang berpuasa.
lisa'ini farhatani yafrahu bihima. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Idza afthara farihan, apabila dia berbuka maka dia gembira, wa idza lam yafthar farihan fi shaumi. Dan apabila dia bertemu dengan temannya yang gembira dengan membawa pahala puasa yang telah dilakukannya. Muttafaqun alaihi. Hadis muttafaq alaihi yang diriwayatkan oleh Muslim. Beberapa ini membawa nomor. Mari kita coba memahami hadis ini menurut penjelasan para ulama, terutama yang berkaitan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal perbuatan, semua amal perbuatan manusia puasa itu yang menggunakan pelayanan pembalasannya penting kita pahami apa maknanya. Berkenaan dengan makna hadis yang disampaikan lagi kaidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, kan Imam Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama dari Mesir. Tentang hadis ini penting untuk kita pahami dan menjadi kaidah dalam hadis. Yang pertama kata beliau, tidak semua yang disebut hadis itu hadis. Tidak semua yang disebut orang atau dinamakan orang sebuah hadis atau sebagai hadis itu adalah hadis. Yang pertama, kaidah ini menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu teliti dalam mengenai hadis, sebab tidak semua yang hadis orang bilang hadis. Ternyata setelah itu diteliti, dilakukan penelitian, oh ternyata dia bukan hadis. Kalau dia hadis palsu. Jadi kita harus teliti dalam mendengar dan membaca sebuah hadis. Alhamdulillah dalam hal ini para ulama sudah melakukan banyak penelitian supaya kita, supaya masyarakat kita ini semua bisa membedakan mana yang hadis dan mana yang tidak hadis, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, dengan berjibaku kepada namanya mengamalkan hadis-hadis yang sampai pada tingkatan palsu. Sebab ini nanti dampaknya sangat besar, implikasi ekonomi juga sangat banyak. Yang pertama, tidak semua yang disebut hadis adalah hadis. Ya. Kemudian yang kedua, kalau umpamanya itu tidak semua hadis, bagaimana kita memahaminya? Kalau yang kedua, bunyinya tidak semua orang memiliki pemahaman yang benar terhadap hadis. Untuk bisa memahami hadis dengan baik, para ulama membuat aturan atau tidak supaya pemahaman kita terhadap sebuah hadis benar. Seperti umpamanya Dr. Al-Qurtubi tersebut, kaifa amalu sunnah Nabi, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ini membahas tentang intinya dalam hal pemahaman, dalam memahami sebuah
spesifikasi atau spesialisasi pada bidang ilmuwan tertentu dalam hal duniawi, tapi mereka tidak menghargai bidang keahlian dalam ilmu-ilmu agama. Dalam kita tahu masing-masing ilmu itu ada ahlinya, ada pakarnya masing-masing bidang. Bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, politik dan seterusnya itu ada ahlinya. Yang tidak ahlinya jangan berbicara. Saya bukan ahli ekonomi, maka saya tidak boleh ngomong atau berbicara. Balasan Allah
dan menyadap apa fas paman hayat dunia illa dalam paman suhu sida anina barang siapa yang dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga paman fas ialah orang yang beruntung yang mendapatkan balasan. Ada pembalasan di dunia, pembalasan di dunia banyak. Yang paling penting dijelaskan oleh para ulama adalah ini pintu untuk masuk surga. Yang tidak memilikinya dijamin tidak akan masuk surga akhirat. Surga kedua, surga dunia dan surga akhirat. Yang tidak masuk surga dunia dijamin tidak akan masuk surga akhirat. Para ulama mengatakan inna fil jannati inna fil dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man tadkhulaha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak berhasil memasukinya, dijamin dia tidak pernah bisa masuk surga akhirat. Jangan dikira surga itu hanya di akhirat, di dunia juga. Makanya ada istilah surga di dunia. Cuma masalahnya surga dunia apa? Apakah surga dunia itu materi? Apakah surga dunia itu harta? Apakah surga dunia itu dunia? Bukan. Para ulama katakan surga dunia itu bukan materi, bukan harta, bukan barang, bukan murah dunia dan segala isinya. Lainkan surga dunia itu adalah lazzatul ibadah, nikmatnya beribadah. Inna fil jannati inna fil dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Orang yang tidak bisa masuk surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Surga dunia tidak ada yang lain dari ibadah. Halawatul iman min sinna. Jadi orang yang tidak menikmati ibadahnya, dia tidak akan bisa masuk surga. Apa di dunia apa? Allah Subhanahu wa taala berikan surga dunia terlebih dahulu kepada kita sebelum Dia memberikan surga akhirat kepada kita. Dan surga dunia itu kita dapatkan dari amal kebaikan yang kita lakukan. Bagaimana kita merasa nikmat beribadah, merasa lezat beribadah, merasa nikmat berbuat kebaikan adalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan anak Adam adalah untuknya, untuk kita. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ibadah kita. Makanya dulu ini Pak, itu kita Ustaz saya di pondok memberikan nasihat kepada kami sebagai santri. Kalian hati-hati nanti kalau kuliah bangsa ini. Dalam waktu setiap ya, selektif para ulama sejak dahulu Imam Azhar Muji umpamanya pakar pendidikan abad 13 kita memberikan nasihat tentang bab adab menuntut ilmu, di antaranya adab memilih guru. Tidak setiap orang dapat dijadikan guru. Tidak setiap orang dapat dijadikan guru. Bapak-bapak kita kalau ada orang-orang milih-milih gak semuanya? Milih ya? Milih. Penting. Tidak semua sekolah boleh kita jadikan sebagai tempat
14 abad yang lalu saja, tidak 14, lebih dari 4 abad ya, 400 tahun yang lalu. Imam Az-Zarnuqi punya pesan begini, kata beliau, falamma ra'aytu katsiran min tullab al-'ilmi yajibuna 'ala al-'ilmi wa la yasiruna ilayhi. Ketika kulihat para penuntut ilmu bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar, tapi tidak dapat apa-apa. Apa-apa itu apa? Dua. Satu, manfaat. Yang kedua, buah. Manfaat dan buah. Biasanya ilmu yang bermanfaat, kemudian yang kedua lagi buah ilmu. Kenapa? Karena mereka salah. Salah apa? Ya banyak. Salah dari guru, salah dari sekolah. Lalu beliau membuat sebuah pada penting buat kita semua. Kaidahnya sederhana. Kullu man takhta'a at-tariqa dhalla. Setiap orang yang salah jalan pasti sesat. Siapa saja yang salah jalan pasti tersesat. Kalau tersesat jangan nyampe. Sampai di mana? Ini kita perhatikan dulu ya. Semua perbuatan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia bagi kita semua untuk kita kembali kepada kita. Oh tadi pesan Kiai saya lupa ya. Jadi begini, ini kan semua perbuatan amal manusia adalah untuknya, kembali kepada kita, manfaatnya, maslahatnya, semua kembali kepada kita. Allah sedikit pun tidak mengambil manfaat dari kita. Jadi kata guru saya, kamu hati-hati nanti dalam kuliah. Jadi pengalaman kita, saya punya kawan, sama-sama santri, masuk ke sebuah perguruan tinggi bernama Filosofi, ngambil filsafat. Setelah jadi sarjana nggak mau lagi sholat. Jadi saya waktu sholat aku waktu sholat dia rajin berjamaah dari pondok. Sholat berjamaah itu wajib, wajib. Yang tidak berjamaah disanksi hukum. Ini salah satu kebaikan punya anak di pondok. Di salah satu ciri khas pondok pesantren itu mewajibkan sholat berjamaah. Itu ciri khas. Masuk kuliah, ambil filsafat, habis dari sarjana, nggak mau lagi sholat. Ditanya teman saya, teman guru saya, ente kenapa sekarang nggak sholat lagi? Jawabannya, untuk apa saya sholat? Tuhan tidak perlu sholat saya. Dia bilang, untuk apa saya sholat? Tuhan tidak perlu sholat saya. Saya nggak sholat. Kebesaran Tuhan tidak akan berkurang. Kalau saya sholat, saya tidak sholat, kebesaran Tuhan tidak akan berkurang. Semua perbuatan manusia maslahatnya kembali kepada kita. Allah benar ini. Kita sholat, semua manusia dalam sebuah hadis sebenarnya dijelaskan. Kalau semua manusia itu manusia kecil yang sholat itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah tidak akan pernah
kita yang perlu salat Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan jangankan kita innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah tidak perlu alam semesta, bukan hanya manusia terhadap alam semesta. Allah Maha Kaya, salah satu nama Allah adalah Al-Ghani. Al-Ghani artinya kaya, orang kaya. Kalau masih perlu, walaupun dia kaya, cuma masih di sini. Ya. Manusia hartanya sudah banyak, tapi dia masih minta-minta, dia masih miskin. Maka syaratnya fakir, fakir artinya memerlukan apa yang diperlukan. Semua perbuatan anak Adam adalah perbuatannya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Apa makna hadis ini? Semua perbuatan manusia adalah untukku, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku. Emang itu ibadahnya bukan untuk Allah? Kita buat kita sholat, yang banyak uang buat zakat, ada pergi haji. Kita baca Al-Quran, kita membaca buku, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah katakan? Kenapa Allah katakan? Sesungguhnya puasa itu untukku. Apakah ibadah yang lain untuk Allah? Hanya untuk kita pahami. Kita melihat bagaimana penjelasan para ulama. Ustaz Yazid menjelaskan mungkin beberapa pendapat ulama dalam tulisannya ini kita baca satu-satu. Yang pertama. Makna hadis itu yang pertama, di dalam puasa tidak terdapat unsur riya sebagaimana yang terjadi pada ibadah lainnya. Jadi dalam puasa unsur riya itu sangat, kalaupun ada kecil sekali, tidak akan susah. Orang susah untuk riya kalau puasa. Kelihatan, tidak ada beda. Puasa sama dengan puasa sama. Kadang-kadang yang puasa sama yang tidak puasa sama-sama lemesnya. Yang tidak puasa terlepas juga. Yang puasa sama semangat dengan yang tidak puasa. Jadi puasa ini memang spesifik khas. Kalau sholat kelihatan, sholat kelihatan sekali. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau sholat bisa dan sholat subuh terasa berat, hati-hati. Bisa jadi ada virus kemunafikan dalam diri. Kenapa sholat bisa dan sholat subuh sangat berat bagi orang munafik? Asmal sholawat yang dalam menjadi sholat bisa dan sholat subuh. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat bisa dan sholat subuh. Kenapa? Sholat bisa ke malam. Malam kan jarak antara orang tua itu ya. Orang pada di rumah, rumah nonton TV, nonton laptop, ya. Jarang ya. Apalagi sholat subuh. Berat lagi. Karena orang munafik ini Allah dikasihkan yuqulun nas, mereka itu beribadah dilihat oleh orang lain, orang manusia. Jadi kalau ada yang lihat semangat, ketika enggak ada yang lihat, alas yurahu minnas wa la yadurullah wa taqdina yurahu minnas wa la juga dikari yang bisa dilihat oleh manusia, sedangkan puasa puasa tidak hampir tidak bisa membedakan mana yang puasa dan yang kecuali yang bersangkutan mengatakan puasa. Jarang ya, puasa gak cerita ya. Gak pernah cerita tentang puasa. Baik, itu yang pertama. Karena itu Allah katakan fa'inna mu'i. Orang seperti ini berarti itu jelas ya. Unsurnya sangat kecil, bahkan
tidak mungkin terjadi dalam diri. Kemudian yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan dan akulah yang membalasnya adalah hanya akulah yang mengetahui besarnya balasan orang tersusus dan berapa banyak kebaikan dilipat gandakan. Adapun ibadah lainnya kan yang mendapat melihat dilihat oleh orang. Bahkan ada sebagian orang beribadah. Ini masuk dalam kajian tauhid. Ibadah itu ibadah dengan apapun namanya mesti kita niatkan untuk akhirat. Tidak boleh beribadah dengan niat untuk mendapatkan balasan duniawi. Syekh Muhammad Al-Tahawi dalam kitab tauhid menyebutkan beramal ibadah untuk mendapatkan dunia termasuk perbuatan syirik. Melakukan amal ibadah tapi dia niatnya untuk mendapatkan dunia. Model seperti ini disebutkan nasihat kambat akan ini termasuk perbuatan syirik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa puasa itu kekuatannya hanya zikir dan aku akan membalasnya, maksudnya adalah Allah yang lebih mengetahui besarnya balasan orang tersebut. Besarnya pahala dan berapa banyak kebaikan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Kemudian yang ketiga adalah yang dimaksud dengan dua anak di sini dan akulah yang akan membalasnya, yaitu bahwa puasa adalah ibadah yang paling aku cintai dan aku yang akan dan yang akan dilakukan di sisiku. Ini makna lain. Ibadah yang paling Allah SWT cintai adalah puasa, melebihi ibadah-ibadah lainnya. Salah satu alasannya karena orang yang berpuasa tidak mampu mengharapkan yang lain-lain kecuali Allah SWT. Tidak bisa lihat niat-niat yang lain. Ini makna yang lain. Kemudian yang keempat, itofah. Itofah apa? Penyandaran. Itofah sini puasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan itofah tasyrif. Itofah tasyrif dihubungkan satu kata dengan lain dan kata yang kedua. Kata-kata kedua dan kata-kata ini itofah. Contohnya Baitullah, rumah Allah, atau satu Allah, bulan Allah, aku Allah, hamba Allah, jadi Allah. Jadi kalau dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang dihubungkan itu memiliki nilai lebih. Sebagai contoh, maknanya kami membantu. Kita kalau ada pembantu pasiran, pembantu rumah tangga, ya. Kalau yang kasarnya itu babu, ada istilah babu. Ada lagi istilah yang lebih kasar, tongos. Apa kasar orang tuh? Benar sama. Pembantu, babu, tongos. Tapi kemudian kata pembantu ini, bapak semua, kalau kita hubungkan dengan yang mulia atau yang memiliki kedudukan, dia berubah menjadi pembantu presiden. Sama dan pembantu. Ini namanya ibadah. Ibadah tasbih. Hamba, hamba Allah. Itu namanya doa. Jadi kalau sesuatu dihubungkan
Sekarang bagaimana kita apa namanya katanya tinggal kemana kita hubungkan, kemana kita gabungkan, kemana kita sandarkan. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan kuasa itu kepada dirinya. Maka tentu ibadah yang seperti ini keistimewaan sendiri dibandingkan ibadah-ibadah lain. Kemudian yang kelima, tidak membutuhkan makan dan sahabat-sahabat lainnya merupakan salah satu sifat Allah. Ya. Allah tidak makan, Allah tidak minum. Dan karena orang yang berpuasa mendekatkan dirinya dengan salah satu sifatnya, maka dia pun menyandarkan ibadah tersebut kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala waliyul alamin, tidak membenturkan alam semesta ini. Orang yang berpuasa meninggalkan sahwatnya, meninggalkan makan dan minum, maka orang yang berpuasa tersebut artinya apa? Artinya ibadah puasa memiliki keistimewaan dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Kemudian yang keenam, maksudnya sama seperti di atas, hanya saja hal tersebut sesuai dengan sifat malaikat, karena tidak membutuhkan makan dan tidak memiliki sahwat merupakan salah satu sifat mereka. Sifat mereka, malaikat tidak memiliki nafsu. La yasunallaha ma amarahu wa yasunallaha ma nahyahu. Mereka tidak pernah berbuat maksiat, mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian yang ketujuh, maksudnya bahwa puasa tersebut murni hanya untuk Allah dan tidak ada satu bagian pun dari ibadah tersebut yang ditujukan kepada sesama hamba. Ia yang dikatakan oleh Imam Tabi dan mungkin pula pendapat yang diambil oleh dia dalam Allah dan yang lain. Kemudian Al-Baitawi Allah berkata, ada dua hal yang menjadi alasan mengapa ibadah puasa diistimewakan dengan kelebihan seperti ini. Pertama, karena ibadah-ibadah lain dapat dilihat oleh manusia dengan jelas kelebihan. Berbeda dengan puasa. Puasa itu merupakan rahasia antara hambanya, hamba Allah, hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan dengan ikhlas dan mengerjakan hanya mengharap ridha-Nya. Kemudian yang kedua, karena seluruh perbuatan baik dilakukan dengan cara mengeluarkan harta atau mempergunakan fisik. Sementara puasa mencakup pengangkatan hawa nafsu dan membuat fisik menjadi lemah. Dalam ibadah puasa terdapat unsur kesabaran, menahan rasa lapar, haus, dan meninggalkan syahwat. Jadi terdapat unsur menahan kesabaran dalam ibadah ini. Nah ya. Sehingga para ulama mengatakan puasa dikecualikan karena ia mencakup tiga macam sabar. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu seorang hamba membebani dirinya untuk berpuasa walaupun terkadang dia tidak menyukainya karena ada kesulitan, bukan karena Allah
tanpa mewajibkan. Jika seseorang membenci puasa karena kurang kewajibannya, maka akan semua amalnya akan terhapus. Karena dia membenci ibadah. Namun dia tetap memaksa dirinya untuk berpuasa, dia bersabar dengan dirinya dari makan minum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis kursi, ya yang meninggalkan makan minum sahabat min ajli karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan sabar menahan dari maksiat ini terdapat dari orang yang berpuasa karena yang menyabarkan dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Maksiat seperti berkata-kata kotor dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan tentang hadis hadis yang menjelaskan bagian yang pertama yaitu apa? Puasa itu semua perbuatan manusia untuknya kecuali puasa dan puasa yang menjelaskannya. Nah, kemudian melengkapi penjelasan ini, nah dikatakan apa? Wasya mujudnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai berapa? Yang melindungi dan kita jadikan sebagai tameng, melindungi diri kita dari perbuatan maksiat. Kita kalau lagi puasa kan mau dusta di waktu saya puasa. Kalau nggak puasa beda ya puasa. Habis buka masih pada mesin.
yang diminum saat